It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik seputar aplikasi Android. Dan tips dan trik kali ini akan membahas seputar WhatsApp ya. Dan yang akan saya bahas adalah membuat chatting WhatsApp palsu. Chatting WhatsApp palsu ini cocok buat kalian yang untuk menghindari ajakan dari teman-teman Anda atau bahkan untuk menghindari ajakan dari pacar Anda. Oke, langsung saja yang pertama kita pergi ke Play Store ya. Lalu download aplikasi yang namanya WhatsApp. WhatsApp ini adalah aplikasi WhatsApp palsu ya, untuk chattingan secara palsu. Oke, jika Anda tidak mau download di Play Store, saya juga menyediakan di line grup Facebook saya yang namanya Android Sukakarya. Nanti tinggal Anda download di sana juga bisa ya. Oke, setelah Anda download lalu Anda install. Setelah install lalu buka. Jika dibuka tampilannya akan sepertinya mirip seperti tampilan WhatsApp. Nah, untuk memulai chatting palsu ya, kita pergi ke sini dulu ya. Di sini ada status dan call, panggilan palsu ya. Nah, sini kita akan membahas chat palsu ya. Langsung saja kita klik chat. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Seperti WhatsApp asli ya. Sekarang kita klik di sini di nama dan kita ganti namanya. Namanya sesuka kita. Oke, sebagai contoh saya menggunakan nama teman saya saja ya. Oke, selesai. Simpan ya. Oh, mohon maaf fotonya belum saya ubah. Sekarang saya akan mengubah fotonya. Buka galeri. Ini bisa dipasangkan foto jadi supaya si teman kita tidak curiga jika kita menghindari. Jika sudah save, maka tampilan akan seperti ini ya. Nah, tampilan ini bisa dibikin online ya. Di sini klik online dan save, maka secara otomatis dia online. Nah, untuk chat mulai chat palsu kita tinggal ketik contoh, sebagai contoh saja ya. Bos bisa ke rumah sekarang enggak? Nah, ini pesan dari si Era ke saya ya, untuk merubah ini supaya dari si Era. Di sini ada logo hijau ya. Nah, kita klik supaya logonya menjadi putih. Nah, seperti ini. Jika sudah tinggal send. Oke, lihat jamnya ya. Jamnya 15.00 dan ini juga jam 00.15 ya. Nah, sekarang kita membalasnya oke. Oke, bos. Nah, ini kita klik menjadi biru, tandanya menjadi hijau ya, tandanya kita yang balas. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah ini adalah chat dari benar-benar dari si Era ya. Oke, supaya yakinkan lagi kita buat lagi dan ini buat bikin putih lagi lalu kita kirim. Ditunggu. Nah, jadi kan seolah-olah memang dari si target ya, dari si Era ya. Jadi dari sini kita bisa menghindari teman kita bahwa kita sedang di dipanggil teman kita yang lain gitu ya. Cocok buat kalian untuk menghindari teman-teman kalian ya. Bahkan di sini juga bisa mengirim feed suara nih, ini. Kita klik saja, dia akan mengirim suara otomatis. Tapi ingat ya, suara ini tidak bisa di-play karena ini hanya fake ya, hanya palsu. Dan kita juga bisa mengirim gambar ya dan lain-lainnya. Gambarnya dari mana saja bisa nanti ya. Nih galeri contohnya untuk mengirim gambar. Oke, sebagai contoh saja. Nah, oke, gambar sudah dikirim ini dari si Era.
Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih telah berkunjung ke maaf gangguan di WhatsApp. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.